tua lesu ya teman-teman ya. Penumpang dicek oleh Bang Mulia. Pak Ribu, ngawal hari ini Pak Ribu. Iya. Sampai mana nanti? Pol. Pol, Sampang. Oke. Putu. Bu, apa? Banyumas. Sampai Banyumas, Pak. Oke, ini teman-teman. Kenapa nggak pernah ada program itu, Mas? Tewas terus ya? Aku mulai nganter. Jadi kru bis ALS Mopin 227 ini, Bang Mulia ini asli Medan, Bang Ilham juga Kota Nopan. Nah, driver 2 sama helper satunya itu asli Jawa ya teman-teman ya. Tono. Iya, Tono. Orang Jawa. Tono kan? Tapi kapannya Ambargono. Jadi kalau di Medan, jadi kalau di Medan, Bang Tono sama helpernya itu ngomong bahasa Jawa, Bang Mulia sama Bang Ilham nggak paham. Begitu juga, kalau Bang Ilham sama Bang Mulia pakai bahasa Mandailing, Bang Tono sama helpernya juga nggak paham. Jadi di dalam bis ALS Nopin 227 ini harus pakai bahasa nasional. Turun mana mas? Turun mana? Turun Lingo mas. Lubuk Linggo juga? Iya. Oke, ini masuk YouTube channel YouTube saya ya? Iya, siap. Bapak ya. Asli Lubuk Linggo ya? Iya. Di sini kuliah? Kuliah. Mau lebaran Idul Adha di kampung? Iya. Tapi ini kayaknya jarang naik bis ini kayaknya. Jarang naik bis ini. Ya, lebih enak naik bis sebenarnya. Iya kan? Lebih seru. Iya. Abang turun mana? Sama bang. Lubuk Linggo. Lubuk Linggo juga ya. Oke, Lubuk Linggo juga bang. Lubuk Linggo semuanya ini ya, bapak. Pegan Batu. Pegan Batu sama adik sama juga ya. Oke, terima kasih. Semoga lancar, selamat sampai di kota tujuan. Nah, ini ada Mas Bima ini, Pak Ketua. Ini Mas Bima. Ya. Ini sama Pak Ketua, silakan. Ini Mas Bima ini mau kirim motor ke Pekanbaru dan ibunya ke Pekanbaru bareng dengan mobil ini. 2 hari toh, Pak. Dari Pekanbaru ke perjalanan berapa hari kalau Pekanbaru? 2 hari. Sampai Jogja? Iya. Cepat ya, Bang ya? Pekanbaru sampai Bakauheni cuma 24 jam toh. 24 jam ya. Tol, full tol. Oke. Nih, biasanya Mas Bima itu bawa kendaraan ini. Katanya kalau dari Pekanbaru ke Jogja itu hanya 2 hari ya, Mas Bima ya. Jadi sekarang cepat ya. Jadi ada tol itu sangat membantu ya. Tol terus. Pekanbaru Palembang tolnya. Palembang putus, masuk lagi tol Kayu Agung sampai Merak sekarang. Sampai Merak. Terus tolnya habis berapa Mas itu, Mas? Dari Pekanbaru sampai Jogja ini habis berapa? 1,5 banyak. PP atau sekali jalan? Sekali jalan. Sekali jalan. 1,5 juta, Bu. 1,5. Jadi dari Pekanbaru ke sampai Lampung habis berapa? 800-an sekitar. 800-an ya. Terus yang ya, terus sini juga 700-an sekitarnya. Tapi enggak capek ya? Udah biasa, Om. Udah biasa. Biasa. Gantian sama ibu atau? Sama bapak. Oh, sama bapak. Bapak ikut tuh nih? Ikut bapak. Oh, alhamdulillah. Biasanya kan cuman ibu sama Mas Bima aja. Ya. Jadi tol lewat tol Trans Sumatera sama Trans Jawa ya. Lintas Timur. Lintas Timur. Lintas Timur. Dan ini besok pagi balik ke Pekanbaru. Dengan kendaraan ini juga ya? Ini juga. Oke, tapi cuman berdua? Berempat. Ini adik. Oh, adik sama orang tua ayah ya. Oke. Ini ya teman-teman ya. Jadi karena adanya tol itu sangat membantu ya. Sekarang Pekanbaru ke Jogja itu hanya ditempuh waktu 2 hari. Padahal kalau dulu kan 3 harian ya, Mas ya. 3 hari. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam.
Jadi misalkan berangkat besok pagi-pagi dari sini sampai Pekanbaru hari Rabu, besok kan Selasa. Jadi Rabu malam. Oh, Kamis pagi. Kamis pagi ya, udah sampai Pekanbaru. Bang Bima itu di Pekanbarunya di daerah mana? Pekanbaru Kota, Jalan Durian. Pekanbaru Kota, Jalan Durian ya. Oke. Ini barangnya dibawa bis ALS Nopin 227, dipaketin barangnya. Kalau Bang Bima itu kuliah di sini udah lulus ya? Kuliah di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru ya malah ya? Muhammadiyah Riau. Oke. Nunggu pengawal. Nunggu Pak Kribo. Kastro. Bang. Hari lu juga. Ini bawa aja bang. Hah? Bawa aja ini. Diminum obatnya ketua. Pak Ketua baru layu ini Bang Ilham. Masa satu jam. Udah, kasih minum. Ini ya, siapa? Kawan lu kemana dia? Pak Kribo sudah naik, nunggu Pak Juraimi turun terus jalan bis ALS Nopin 227 ya. Bismillahirrahmanirrahim, bis ALS Nopin 227 diberangkatkan menuju Kota Medan. Semoga lancar, selamat sampai di kota tujuan. Tentunya banyak paket, banyak sewa di angin-angin berikutnya ya. Semoga semua kru bergaji dan tidak bersalam-salaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nih, Pak Ketua sedang makan siang nih. Nih, awan itu kantornya loh nih. Yang dipakai di bel. Pengen bubur tadi, terus tak beliin bubur itu biar segera pulih ya. Mohon doanya ya teman-teman ya. Semoga Pak Ketua lekas pulih. Dan di bawah pohon ketapang yang rindang, Bang Joshua, Bang Aryo, Pak Iwan, semuanya ada di sini ya. Kegiatan setelah keberangkatan bis ALS Nopin 227 main catur ini Pak Jura ini sama Pak Iwan, musuh bebuyutan. Tidak pernah ada yang kalah, tidak ada yang pernah menang. Draw terus. Karena Itali sama Inggris. Forza Itali. Oke. Oke ya teman-teman, demikian video siang hari ini tentang pemberangkatan bis ALS Nopin 227 dari Pul ya ini ya. Mohon maaf belum bisa ada kuis karena Pak Ketua sedang ngedrop. Semoga cepat pulih. Bila dari kalian suka dengan video saya, silakan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas.